Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u Allah wa antum mukinuna bil ijabah. Ud'u nyuwuna sira kabeh. Ud'u nyuwuna sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Wa antum halih utawi sira kabeh. Iku mukinuna yakinake kabeh. Bil ijabati kelawan den sembadani dungai, kelawan den sembadani dungai. Wa'lamu lan warwa sira kabeh annallaha sak temene Gusti Allah Ta'ala iku la yastajibu ora nyembadani sapa Allah doaan ing doa mingkol bin saking ati ghafilin kang lali lahin tur kang lelahan lahin tur kang lelahan. Rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah. Sira kabeh nyuwuna dumateng Gusti Allah. Donga. Kanti sira kabeh yakin bilih doa sira kabeh iku den sembadani. Ngertiyo sira kabeh sak temene Gusti Allah iku ora nyembadani doa saking ati kang lali tur kang lelahan. Kita selalu berdoa kepada Allah. Bahkan yang kita minta itu sangat banyak sekali. Karena kebutuhan kita juga banyak, yang mungkin saja keinginan-keinginan kita itu banyak yang belum tercapai. Lek ndonga ya dibanterne ben iso tercapai keinginane. Pasti kita banyak berdoa-doa. Ini waktu kita berdoa supaya kita diijabah dalam doa tersebut, maka harus yakin kalau doa yang kita panjatkan itu diijabah oleh Allah. Yakin kalau doa kita diijabah oleh Allah. Lah carane yakin ini, satu, harus mengerti, menyadari kalau kita sedang berdoa. Karena kadang kita ndonga teko ya ora sadar. Wis pokoke lambene wae-wae basa Arab. Apa sing diapali karo nglamun-lamun. Karo mikirne masalah-masalah sing akeh. Wis banyaklah. Sake apale lungguh ndonga. Tapi enggak patah sadar bar salat ya ndonga. Dungane ya oke, tapi kadang kan tidak sadar. Karena wis apal. Terus karo kadang yo ngantuk, oke masalahe atau lain sebagainya. Maka waktu kita berdoa harus sadar kalau kita sedang berdoa kepada Allah. Itu gampang dijabah. Tondone uang itu gampang. Lek ndonga iki pas sadar karo ora. Iku waktu berdoa itu berbeda loh. Nadane, suarane, intonasinya itu berbeda. Ndonga nyadari lek pas ndonga karo ora. Para habaib-habaib itu punya kelebihan lek ndonga iki mesti hebat. Kiai Jawa iki ya kok padha kalah lek ndonga karo habaib.
lek ceramah ya isine padha ae, sing diunekne ya Al-Qur'an hadis, ya kitab-kitab ya sama-sama. Tapi lek ndonga karena para habaib menyadari waktu berdoa menghadap kepada Allah langsung bisa connect. Berarti waktu connect ini doa itu kan berbeda. Ngelakne kita atau luweh para kiai bar ceramah ndonga. Ndongane ijik mikirne lek ku ceramah mang kira-kira pas apa ora. Nyinggung wong apa ora. Wong seneng karo ceramahku apa ora ndonga iki karo mikir tadi. Tengiang-iang lah. Tengiang-iang. Akhirnya kan seperti kita tidak sadar kalau sedang berdoa. Makanya kalah doanya para habaib itu lebih tinggi karena sangat menyadarinya ini. Kalau kita bisa seperti itu juga hebat. Dungo ki ora perlu sing suara begini enggak, kan yang penting hatinya orang yang sedang berdoa, walaupun kadang suarane atau mungkin lesannya memang sulit untuk mengucapkan kata-kata di gremeng, tapi kalau hatinya kenceng kan lebih diijabah. Sing nomor loro, roh apa sing diwaca. Jadi arti ini roh. Wong donga ora roh artine, ya lucu. Jaluk ora roh artine. Apa sing dijaluk? Gusti Allah yang ini. Apa ini jaluk apa to? Ya Allah mbur roh artine iki ya Allah. Samare lek kleru. Tidak sesuai. Dungane wong mati ya terus birrul walidain. Dungane manten Allahumma firlahuma warhamhuma. Dungane wong dadi manten malah didungane wong loro ki mati. Harus menyadari yang apa yang kita ucapkan doa. Doa tidak harus berbahasa Arab kecuali kalau itu Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an harus berbahasa Arab. Yang kita ambil dari Al-Qur'an Rabbana atina fiddunya hasanah itu Al-Qur'an. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Itu sing pendidikan-pendidikan ben sukses, ben iso cerdas atau nanti tiba-tiba dapat ilmu-ilmu yang tidak disadari itu doa daripada Ashabul Kahfi. Itu di Al-Qur'an. Rabbana innaka jami'un nas liyaumil raib fi. Pokoknya semua doa yang diambil dari ayat Al-Qur'an maka harus berbahasa Arab. Yang selain itu bahasa Jawa kenek, bahasa Indonesia kenek, bahasa Inggris yo nek. Melalui HP sing sadar. Sadar kalau tahu bahwa ini doa ini apa yang kita panjatkan. Luwe HP bahasa Jawa ngerti daripada bahasa Arab tapi ra ngerti maksude. Jenengan entuk bahasa Arab apa bahasa Jawa? Arab. Arab yo ngerti artine. Wong Fatihah sing mendino kita baca tiap satu sholat satu rakaatnya pasti membaca Fatihah. Sering kita itu tidak mengerti artinya yang kita baca surat Al-Fatihah. Yo aneh. Ning ndi-ndi Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah. Ngono ya ngerti maksudnya diwaca, sing penting maca. Untung Al-Fatihah ini dari ayat Al-Qur'an, walaupun enggak paham artinya, itu sudah membaca Al-Qur'an pahala. Engko ndongane sane kelaru Pancasila. Satu. Kaya sing wong tawaf, tawaf nek tawaf, sa'i tawaf. Terus maca Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini namanya tidak muktadul hal. Pancasila tempatnya bukan waktu tawaf, waktu sa'i. Karena tempatnya ada sendiri. Ya benar cinta tanah air.
tapi kan tempatnya tidak di situ. Di situ ya lek ndongakne negara kita dengan cara berdoa, bukan membaca Pancasila. Sakit demene karo tanah air. Lajeng orang yang berdoa ini harus berusaha untuk menyingkirkan hawa nafsu dan setan. Noto ati setan iki mesti ganggu supaya ora iso ganggu bicarane. Karena waktu kita berdoa itu setan ya mengganggu kita. Supaya kita lupa apa yang kita baca itu, kita tidak menyadari sedang meminta kepada Allah. Maka dikatakan di sini wa'lamu annallaha la yastajibu du'an min qalbin ghafilin lahin. Jadi dungane wong sing atine lali. Baik. Atine lali ya. Bahkan ada yang lelahan, lendung arep bungok, lomo, wis bungok-bungok dolanan ya. Ya tidak bisa diijabah oleh Allah. Wong njaluk tata kramane kaya ngono. Dawe Kanjeng Nabi man rusika doa lam yuhram al ijabah. Sapa wonge diwehi rezeki lisannya berdoa kepada Allah, maka ijabahnya tidak akan terhalangi. Ing Al-Qur'an ud'u wa da'u rabbakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sira kabeh ndonga ning pangeran, pangeran bakal nyembadani. Lek ora awake dhewe sing nampa hasile doa, nanti anak kita, nanti bisa putu kita. Jenengan kepengin hafal Quran? Ndonga. Ndonga ya ora apa-apa, ya Allah muga-muga aku hafal Quran. Sekarang oleh aku setua ini mau hafal Quran. Maka suatu saat putra putu atau wayah jenengan pasti ada yang akan terijabah, penyebab terijabah dari doa panjenengan. Ana sing seneng hafal Quran, yang jenengan pengen pengusaha ya pengusaha. Inni bihasabi zonni abdi. Aku sesuai dengan zonnya hamba. Yang dungo sing apik-apik tok, rasa sing elek. Dungane wong liya ora usah sing elek, sing apik. Karena Nabi tidak mengajari laknan melaknat. Muga-muga kae nyambut gawe ini bangkrut. Ngene ya enek wong dungane wong liya. Muga-muga kae nyambut gawe ini angel. Sebab lek kono nyambut gawe ini penak ning kene atine sar-sar. Muga-muga kae rapatek pinter, muga-muga anake padha nakal. Dungane wong liya elek terus arepe awake dhewe njaluk dungane diijabah. Ya kan adoh, karena hati kita selalu banyak berlawanan. Iza ataka tatkalane maringi ing sira sapa Allah Gusti Allah malan ing bondo ing arto fal yura mongko becik dentingali apa asaru nikmatillahi labete nikmate Allah alaika ing atase sira wa karomatihi lan olehe mulya ake Allah. Tatkalane Allah maringi sira kekayaan harta mongko usaha nikmat tersebut duduhno nek awak sira. Nikmate kon duduhne ning awake dhewe. Lan tersebut ya hal tersebut termasuk mulyane Gusti Allah. Lek duwe bondo entuk bondo atau kita banyak uang, maka nek awake dhewe iki ya perlu mensyukuri secara pribadi.
dudohno ning awakmu lek awakmu kuwi duwe duit. Maksudnya begini loh. Kalau kita orang yang banyak harta, kuwi aja macak melas. Aja macak ora duwe dingge awake sampean dhewe kudu dudohno lek duwe harta. Duwe harta ora duwe mobil, nek ndi-ndi sepedaan motor, motore RC ta mongko bondone akeh. Orang yang seperti itu tidak sesuai dengan hadis Rasulullah karena apa? Tidak menunjukkan bersyukur yang untuk dirinya sendiri. Wong dingge dhewe ora oleh kok eman-eman kok. Ndah ini lek diwehne wong liya. Wong dingge dhewe sing losek gumesti lek iso loman neme wong liya. Iku penak lho. Balike penak lho sawang. Wong sugih sarunge pengen ngepir ketune ya abang, klambine ya sing ngono kuwi ketok melas. Lek muni zuhud, zuhud gombal. Lemuni zuhud, dia bukan zuhud tapi wonge ngirit. Dadi lek dingge awake dhewe iki ngirit, engko lek wis ngirit suwe-suwe dadine medhit. Ngirit dingge awake dhewe lek medhit nemehe wong liya. Bakhil jenenge. Makanya Syekh Sadzili yang sudah pernah saya katakan tarekah yang diambil oleh Pondok Peta itu kan Syekh Sadzili. Beliau orang yang kaya raya, sugih, mursyid. Sampai tarekahnya dinamakan Sadziliyah. Sugih. Itu kelambine mesti gemerlap. Sarunge ya cara saiki BAS. Kowe nang aku ngene lho, BAS. Mosok Pak Joko sarunge panggah atlas. Sugih-sugih atlas. Dituduhne kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita aja ngirit. Duwe ya ditukokne dhewe awake dhewe. Ya awake dhewe ngirit dadi nggih wong liya nggih Pak Ji ya. Syekh Sadzili ini neng dindi kan dulu pakai bendi. Bendi ini pasti bendi yang megah. Beliau ditanya oleh para jamaahnya, para pengikutnya yang mengikuti tarekahnya. Wahai Syekh, kau mursyid. Kau sahibul mursyid. Kau orang yang tasawufnya kelas tinggi, tapi engkau menunjukkan kemegahanmu. Syekh Sadzili mengatakan, wahai para jamaahku, bahwa aku menunjukkan gemerlap megah seperti ini orang-orang supaya tahu bahwa saya itu banyak nikmat yang aku terima. Banyak nikmat yang aku terima, aku tidak perlu dibelas kasihani, aku ini yang pas belas kasihani kepada kalian semua. Berarti lek didelok niki, uang ki lek sugih numpakane mobil apik itu mensyukuri nikmat. Uang sugih omahe apik mensyukuri nikmat. Uang sugih bojone dobel mensyukuri. Karena oleh Allah diberi lebih, maka harus bermanfaat kepada yang lain. Tanda mensyukuri nikmat. Lawang sugih omahe anu sembarangan ya Allah. Terus dia mengatakan zuhud, zuhud bagaimana? Enekne wong sing ketok zuhud, memang zuhud terpaksa kok. Wonge memang ra duwe apa-apa. Ya wis pakeane ya pang kuwi, emben dina Jumat esuk ya kuwi, pang ora ganti-ganti. Panggah iku wae, memang dia itu punyanya itu. Namanya itu zuhud terpaksa. Ya memang zuhud memang punyanya ya itu wae. Maka yang dikatakan zuhud itu apa toh sebenarnya? Hati yang tidak tergantung kepada harta itu namanya orang zuhud.
Orang kaya punya mobil, parkir bebas. Waktu dia pergi, pasrah nih Gusti Allah. Maka namanya zuhud. Orang yang tidak zuhud mlebu ngaji ngeten niki sing jangan-jangan mobilku mau piye nggo sing gol kae lho nek teko ora pete iso numpak kok sane nyenggol mobilku berarti di mana-mana dia itu tidak bisa tenang karena ketergantungan kepada harta. Jadi zuhud itu tidak tergantung hati kita kepada harta, bukan masalah seberapa yang kita miliki yang kita pakai. Yo lek duwe duit, yo lek ngerokok sing apik, ra pasrah duwe duit yo dua dewi 88. Pas duwe duit yo rada apik, berarti kan yo pas mensyukuri nikmat. Cah pondok iki lho pinter tenan mensyukuri. Lek tas entuk kiriman ngene yo mesti rokokane Surya. Tapi engko lek rada akhir ngono yang linting. Ketok tandane iki kirimane mentah ning linting. Ini termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau kaya raya, beliau menunjukkan atas kekayaannya di mana-mana dia berlaku, menunjukkan nikmat yang dia terima dari Allah. Suke lek enek sumbangan dan duwelek nek mburi joteko nyapo ngarep enek pengumuman sumbangan semen, gak usah ngaji kuliah subuh daripada krungu, aduh rapatnya krungu. Ya kok enak banget. Seberapapun ya kita kan ya kemampuannya, tidak harus yang nampak, tidak harus yang begini, karena kan kemampuannya sendiri-sendiri. Jamaah kuliah subuh ibarat mensyukuri nikmat. Ngaji nih lho pada numpak mobil kabeh. Ya ngono lho, gawean mobile. Duwe mobil apik dikene nyambut gawe, mobil elek dikene ngaji. Sing apik dikene nyambut gawe, nggih ketemu kanca, lek ngaji mobil sing elek sebab dinunuti kancane. Ya jam terus lek ngaji mobil sing apik, lek nyambut gawe mobil sing elek. Ki lek eman-eman. Iman-iman. Iza ataitum sholah, iza ataitum nalikani nekani sapa sira kabeh as-shalata ing sholat, fa'alaikum mongko netepono sira kabeh bisakinati kelawan tumaknina. Fama mongko utawi perkara adraktum kang nemu sapa sira kabeh ing ma. Fasallu mongko salata sira kabeh. Wama utawi perkara fatakum kang pot apa ma ing sira kabeh. Iku fa'atimmu mongko nyempurnakno sira kabeh. Rawahu Syaikhani. Nalikane sira kabeh nekani salat mongko sira gondelono salat tersebut kanthi tumaknina. Kalau kita waktu salat wajib setiap gerak di situ ada tumaknina, ruko, iktidal, sujud, duduk di antara sujud. Semuanya ini harus dilaksanakan secara sakinah, tumaknina, anteng. Ojo ubah ya anteng, ya ojo ubah, ya ojo usrek. As-sakinah ini kini kok nyapa kok disebut tumakninah dalam hadis, karena sakinah ini bisa mengenai zahir, bisa mengenai batin. Zahir kita ya sing anteng tumakninah, atine awake dhewe ya sing sakinah anteng. Sholat hati ini gusrah merno-merno. Maka ya kita dalam sholat ya diterima, ya terima atau tidaknya ini yang sangat sulit. Sah tapi kan mungkin tidak bisa diterima. Maka hati ini awake dhewe gusrah, menyadari bahwa kita menghadap Allah. Sholatnya copot rapopo tumaknya sedih dulu. Subhanallah. Sedih. Tapi kalau atine kenceng,
atine betul-betul menyadari menghadap Allah itu lebih baik. Maka kemarin pernah saya katakan kemarin, malah sing dadi imam suarane penak, maka cenderung kepada tidak bisa atine anteng. Karena atine kuwi gusreh goleki suarane ben penak, lagune penak, wong-wong ben padha demen, lek demen engko wong-wong padha nyangoni atau diundang kon ngimami, aku wis pas lek dadi imam masjid sing berkelas. Ini kan atine gusreh. Bahkan wong sing suarane angel, lesane jan lesane dingge ngucap angel, itu bisa saja menjadi hatinya menjadi kuat. Sakinah anteng tenang atine karena selalu menangis kepada Allah. Nangise krana lek maca angel. Nangise kingko lek ku maca dilokne wong apa ora. Sedangkan Allah tidak melihat zahir, melihat batin. Ya tenang saja. Tenang saja waktu sholat, karena kita connect kepada Allah. Beda dengan khutbah. Khutbah itu kan khutbah itu dawuh, dawuwi. Maka lek dawuhi piye carane amrih uang iku faham. Dawuhi. Tapi kalau imam itu sudah berbeda. Sekarang ini enggak dicari orang-orang yang ahli memang ngurusi batin ngimami. Sing penting suarane penak. Masjid Al-Munawwar dulu Mbah Kumbang macane bismillahirrahmanirrahim al-yamidin. Ya nawi ya sa'in sirat mustaqim sirat al-ladzin. Suarane ngono iki. Senyapa suarane ngono sebabe dimanapun beliau zikir. La ilaha illallah la ilaha illallah. Akhirnya terbiasa dengan zikirnya tiap hari. Maca Fatihah kaya zikir tiap hari. Akhirnya diculuki Mbah Kumbang. Ngapa? Sebabnya grengeng. Grengeng apa? La ilaha illallah la ilaha illallah. Lah saiki nek sing ngono sandinge mrene ngene ae. Wis sajane kenek kok ndi iki Sulawesi. Apa ini berzikir kepada Allah lah, makanya Mbah Kumbang ini kan dikatakan walaupun suaranya itu jelek, walaupun suaranya tidak bisa difahami, tapi beliau doanya istijabah. Lek ngimami ya luar biasa. Saya ini orang imam-imam ini kono cowil cilik. Ya kula ya dulu ya khutbah ya sering karena saya dikatakan loyal kepada kubu yang lengser, akhirnya saya katut dilengserkan ya di gak dikatut nih tamu kok kula yang mboten loyal kepada kubu yang mboten rono alumni Mangun Sari saya dekat. Nah karena dekat dikatakan sing kubu yang satunya yang menang dalam pilihan, akhirnya dikatakan ku ya kubu ini kae. Niku waktu kula khutbah sing imami lho cah cilik. Ya Allah, cah cilik. Tapi suarane penak kori, enggak hafal Quran, kori, cah cilik itu. Ya Allah. Ya namang angen-angen, masyaallah. Kamong buru swara. Ora buru ning ke ati sing sepuh-sepuh yang doanya mungkin lebih diijabah oleh Allah. Beda tenan wong saiki karo wong dhisik. Masyarakate beda, masyarakate saiki golek dadi makmum sing imame suarane penak. Ayo makmum nek ana lho apa suarane imame penak. Saiki golekane ngeten iki lho. Memang zaman lho. Dulu kan enggak. Sekarang zamannya memang. Golek kiai ka lho. Sugih, lemu. Sebabnya dia itu bahagia makmur, kiai kok kuru, ketok lah kiai kok sengsoro, kiai kok sengsoro, tinggi urip dhewe sengsoro, dani arep dungakne wong liya, wong gak awake dhewe sengsoro kok arep dungakne bahagia wong liya jare ini. Karena sekarang memang cenderung kepada seperti itu, memang masanya, masyarakatnya.
makanya kiai saiki randi mobil bedaan motor nah payu gak payu lah nih Rian nih ya dua taktik kok nih lek semaan numpak motor lek pengajian numpak mobil taktik kok nih kok sebabnya masyarakat nyawang ini lek semaan numpak mobil mobil api tamu kok sing ngundang karo sing diundang suge sing diundang kiko mesti lek muni ya Allah jenengan masak niki peks kecok itu sangune titik kiko makanya pak motor kula tapi lek ni pengajian numpak mobil sebab lek numpak motor weh kuwi kan ragate murah akhirnya nyangoni titik paling 100 tapi lek numpak mobil minimal 300 sudah numpak mobil masyarakat yang ngono ya diladeni ini sekarang seperti itu kami sudah menyatak dulu oh ngono ya semaan kok numpak mobil es tuh wong sing undang semaan ini rata-rata 90% ini ekonomi ke bawah krono ya sangke ngepen-ngepeni nyelamati wong tuani menengah ke bawah kalau kita pakai mobil bagus sing ngundangi wis don dhisik lar nyangoni tuh beh lu sugih nyangoni piro iki penake elek wis sugih rasa sangoni fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu tapi cara kula mang aja mau omongne wong-wong ya kuwi mang muga rotak atik matuk ngono perkara kang sira temu sira kang sira kabeh nemu fasallu wektu kang sira kabeh ana kesempatan nemu kanggo salat mongko fasallu wa ma fatakum fa'atimu lan waktu kang sira kabeh ora sempat untuk sholat karena sudah habis waktu nepot fa'atimu mongko nyampurnakno sholat ini wajib kalau masih ada waktu ya sholat walaupun sedikit walaupun satu rakaat walaupun hanya membaca fatihah saja walaupun hanya takbiratul ihram maka sholatlah nanti kalau terlambat entek waktu ini maka ya qada. Nah, dalam aturan qada itu ilmu fikih fathul mu'in. Kalau kita mengeluarkan sholat tersebut pada waktunya, ngetokne pada waktunya itu kita keluarkan. Misalkan subuh sampai jam 6, zuhur sampai asar. Ini kenapa sholat kita bisa keluar pada waktunya sholat tersebut kok iso ngetokne sholat ning gek jabane wektu alasane apa uzur syar'i apa enggak kalau uzur maka qada'e sunnah dicepet-cepet nih kalau enggak ono uzur maka wajib ndang kon ngodoi kok orang yang dikodoi maka dosa ini double ngetok nih sholat songko waktu ini double eneh mende oleh ngodoi jadi double misalkan keturun lah keturun ini gak apa-apa yang keturun maka undur syar'i niki sing sunnah loh waktu ini jam 6 dan sholat ini itu sunnah umpama mendek-mendek gak apa-apa gak dosa silah tenang-tenang sik ngopi sik rokokan gak apa-apa karena oleh meninggalkan waktu tersebut ada uzur lek gak ono uzur kudu cepet nyambut gawe misalkan pas rowe ternyata waktu nintek maka harus secepatnya mengkodoi sholat tersebut jadi dosanya double ngetok nih sholat ke waktu nih lek orang yang dikodoi dosa oleh mende-mende ngodoi kayak bocah saiki nih ku podo gampang nih sholat bocah sekarang ini okeh sing gampang nih sholat es tuh okeh sing gampang nih sholat pada pinter-pinter ngaji tapi sholat itu enggak rumongso bersalah apabila keluar dari waktu ini
dawe Mbah Raden Fatah lho, jamaah. Ini bukan hanya jamaah. Salat tok mawon pokoke iso terp di waktunya itu sudah baik dan luar biasa. Iza ahabba tatkalane demen sapa Allah Gusti Allah abdan ing kawula. Ibtalahu mongko nguji sapa Allah ing ngabet layas ma'adrapun yenta krungu sapa Allah tadarruahu ing deple-deplene abet rawahul baihaqi ani bani an abi hurairah nalikane Allah demen seorang hamba maka Allah nguji hamba tersebut supayane Allah mendengarkan DP-DP-ne hamba tersebut. Nalikane Allah demen enek hamba, sing hamba ini nampak berbeda dengan yang lain, maka Allah nguji hamba tersebut. Apa ujiane? Ibtilak niku. Kadang lara, kadang nyambut gaene angel, kadang bojone rewel pol. Kadang anake sing nggodho wis enek. Kadang diuji tanggane sing randha. Kuwi ra uji kuwi. Aduh. Kok ibtila kuwi. Ibtila iki ora sebuah kenikmatan, diuji. Ujian yang bentuknya ibtila, jadi sesuatu yang tidak baik. Rondo jenenge ape. Ujian kenikmatan ini namanya. Ini ibtila ini maksudnya ujian yang bentuknya tidak enak. Ya, tidak enak. Maka hamba tersebut kan mesti minta kepada Allah, ya Allah. Awakku lara ya Allah. Maka Allah ingin mendengarkan suara hamba tersebut menyebut nama Allah, ya Allah. Ya Allah, aku kok nyambut gawe kok angel. Ya Allah, nyawang bojone paham merengut ya Allah, merengut. Kalau deleng lek ni kancaku kok rondo kae. Kok sumeh iki bojoku kok panggah merengut. Anakku kok kaya ngene ya Allah. Maka meminta kepada Allah mendengar ini nggih, Allah memang goleki suara hamba tersebut menyebut nama Allah. Ibaratnya ngeten. Ini cerita ini enek wong nyambut gawe ini bangunan. Ya sitok ini dhuwur butuh nyeluk wong sing ning sor. Kuwi dhuwur bangunane tingkat 4 ngono nyeluk kan angel. Wong ning dhuwur kula ning dhuwur nyeluk ning sor tingkat 3 ada ngono. Hoi, Kang. Beh, kok celok ora krungu. Diceluk kon dhuwur ora krungu. Karo Gusti Allah diceluk lho. Hamba kadang ora patek krungu. Mane azane beh antara kupinge budhek kok. Gak krungu diceluk karo Gusti Allah gak patek krungu. Akhirnya apa? Duit nyawa tawa ini mat ben bersyukur karo aku kon duwe duit 100.000 klung kong sor woi diceluk itu duit ora nyang dhuwur lah nemu duit sae karo Gusti Allah duit ini 50.000 lho duit sae 10.000 sae iki duwe nikmat ora tau noleh ning dhuwur blas ora tau berzikir kepada Allah ora tau nyawang ning dhuwur sapa sing wae iki lho kok ngendi akhire karo Gusti Allah golekne krikil antemune jret wah wah sapa iki kurang ajar wo sampe karo eling lek wis diantem sik rasane lara. Lha wong eling karo Gusti Allah nyebut karo Gusti Allah iku rata-rata lek wis di antem. Wis di antem baru eling ya Allah. Muga-muga ngene iki ndang mari aku iso ngaji kuliah subuh ya Allah. Mbasan mari ya wis rapate gelem kuliah subuh. Bare dieling neneh lek wis ping telu diingatkan 3 kali wis bar. Takwi berarti uripe
entek, masane entek mati, wis meninggalkan dunia karena sudah beberapa kali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan wis tau loro nemen ping pira? Ping pisan kurang pindho wi. Loro nemen pisan ku kumat neh, loro nemen dua kali wis kles dua kali siap-siap kok sampean sembrono nanti loro nemen ya wis entek kuwi memang masa hidupnya selesai sampai di situ lho. Awake dhewe lek nyadari diuji karo Gusti Allah karena Allah ingin melihat suarane hamba tersebut menyebut nama Allah. Kena kencing batu ngono luar, lek pas sehat no bejan. Pawe nak manji. Pas luar, ya Allah. Duh. Eling, ya Allah. Lara untu ya ngono. Pas sehat pawe nak celeng ngono, ya Allah. Kayak karo eling ini. Lara untu enggak enak sing ngendangi. Sebabnya lara untu iki ora termasuk salah satu penyebab kematian. Jadi wong lara untu ora enek sing ngendangi. Kamu kancane aku lara untuku, wah penak no iki ya wis ngono tok. Iza asana tatkalane bagusake sapa rajul wong lanang as-shalata ing salat fa atama mengko nyempurnakno sapa rajul ruku'aha ing ruku'e rajul wasujudaha lan sujute rajul riyen wasujudaha lan sujute salat qalat mengko ngucap apa as-shalatu salat hafizaka muga-muga ngreksa ing sira sapa Allah Gusti Allah kama hafiztani kaya oleh ngreksa sapa sira ing ingsun fatur fa'ung maka den unggahake apa salat wa idza as'alan tetkalane gawe Allah sapa rajul as-salata ing salat falam yutimma maka ora nyampurnake sapa rajul as-salat ruku'aha ing ruku'e salat wa sujudaha lan sujute sholat qalat mongko ngucap apa as-sholatu sholat dayya'aka muga-muga nyio-nyio ing sira sapa Allah Gusti Allah kama dayya'tani kaya oleh nyio-nyio sira ing ingsun fatulafu mongko den untel-untel apa sholat kama yulafu kaya oleh den untel-untel apa as-saubu dodot atau gumbal al-khaliku kang amoh fayudrabu mongko den pukul biha kelawan sholat apa wajuhu raine rajul rawahu toyalisi. Nalikane wong lanang bagusake sholat nyempurnakne ruku'e sholat api ruku'e sujude semuanya secara tumakninah api mongko sholat iku ngucap hafizakallahu kama hafiztani muga-muga Allah ngreksa sira kaya oleh sira ngreksa dateng aku mongko sholatnya diunggah ini diterima oleh Allah. Jadi sholat ini kalau kita pikir dengan hadis ini sholat itu jisim, sholat itu jisim. Jadi kalau kita menjaga sholat tersebut, sholat juga akan menjaga kita. Kalau kita tidak menjaga sholat, maka sholat tidak akan respon kepada kita. Karena sholat itu jisim. Orang yang sholatnya aktif, lebih-lebih berjamaah, nanti di alam kubur, tiba-tiba ada muncul jisim. Jisim, yang jisim itu tidak kita kenal. Kita tanya, sapa sira? Aku sholat. Sira waktu urip jaga aku, sira mati saiki genten tak baturi tak jaga. Enek rayap, enek ulat moro. Nisih, jasad iki ra oleh mok cedeki krana dijaga karo sholate. Karena sholat ini bentuknya jisim. Begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran itu juga jisim. Al-Quran itu juga jisim. Kalau kita
menjaga Al-Quran, maka Quran menjaga kita. Nanti kita mati, Qurannya terus akan menjaga kita. Odo niku. Jenengan ndresik Quran sedina sak juz istiqomah binatur sampe jogo. Di dunia kau menjaga Al-Quran, nanti Quran akan menjagamu. Mau ci arci loko arpiye terus dielingi. Wis mati Qurannya nanti akan muncul. Loh, kok ana jisim enggak tak kenal sapa? Sampean sapa? Aku Al-Quran yang waktu wau hidup kau menjagaku. Aku sampai mati pun akan tetap menjagamu. Quran ini jago. Makanya jasate ora bosok sebab digowahi di sisi ini. Jadi sing arepe mangan jasad itu di sisi-sisi ini. Nul orang lek menjaga sholat. Sampai enek to niku. Kuburan dingge kuburan digusur karena ke jalan tol. Akhirnya di situ ada jenazah yang tidak membusuk. Jenazah yang tidak membusuk digoleki wis 20 tahun. Sudah 20 tahun keluargane wis nglalekne. 20 tahun ini kan anaknya sudah mati, putune serapate ene sing mara wis nglalekne kuburan tersebut. Dia adalah perabot masjid. Dadi tukang nyapu, tukang ngisi jeding, ngrompe lampu. Sebab wong lek tukang nyapu masjid insyaallah mesti melu jamaah. Mosok nyapu tok bare mulih. Mosok ngurupne lampu bare mulih kan ya melu jamaah. Itu karena gondeli salatnya ini, gondeli salatnya ini. Ya kaya sing rapate gondeli kan goleki masjid karena arep mampir nguyuh. Goleki masjid arep mampir nguyuh tok. Wa idza asaa sholat nalikane kita gawe Allah sholat mong dengan cara kita tidak menyempurnakan ruku'e sujute mongko sholat iku ya ndongakne ndoya akallahu muga-muga sira disia-sia kaya oleh sira nyia-nyia aku fatulafu lajeng sholate iki diuntel-untel karena tadi seperti jisim diuntel-untel kaya diuntel-untel le gombal amoh jenenge gombal mukio kaya gombal amoh bare fayut rabu biha wujuhuhu lajeng uang sing sholat tersebut diantem karo gombal. Gombal ini adalah sholat ini diibaratkan seperti gombal karena jisim diantem nih sholat itu balik ini kok sholat apa kaya ini dihantam nih, maka sholatnya tidak diterima. Jadi sholat ini jisim, jisim. Kalau kita menyadarinya, sholat itu jisim. Kalau kita sudah tahu kalau sholat ini jisim, maka kita harus tahu bahwa kalau kita tidak baik waktu sholat, tidak terp kalau kita sholat, berarti kan langsung reaksi. Wong namanya jisim, langsung reaksi. Tapi le jamaah kuliah subuh insyaallah iki padha jenazah esuk bakal ora bosok. Lha piye lho wong ngaji budal kok luwe-luwe mung salat, nggih to? Salat itu lho hanya 5 menit. Kalau 5 kali berarti kan hanya 25 menit. Sedangkan ngaji itu 1 jam. Wong lungguh ngaji budal ndahane lek salat hanya 5 menit, hanya soal 5 menit. Maka nanti jasadin jenengan ini lembutan bosok. Lera percaya melingo wasiaton yang anak-anak yang jenengan. Soalnya bapak wis mati gang 5 tahun dudang bapak bosok opora. Lek wasiat kan ya kudu diduda wong wasiat. Ternyata bosok, ternyata entek, ternyata arek belunge. Loh, kare belung wasiate bapak iki piye? Ah, mungkin saja ada sesuatu yang kurang pas. Oh, bapak enggak bosok. Oh, karena ini ada kelebihan-kelebihan dari bapak, mengenang dari
kehidupane Bapak. Jenengan wani wasiat ngono. 5 tahun, 10 tahun sok dudang basa apa ora. Lek basa ora basa berarti ibadah Bapak diterima Allah. Ketamu kok kita tidak bisa mengukur orang diterima atau tidak dengan jasad bosok pora. Gak iso diukur. Diterima kepada Allah ibadahnya. Yo jasadnya tetap membusuk, tetap hancur. Tidak bisa menjadi tolak ukur, tidak bisa. Lihat Fir'aun. Kurang elek piye? Ngaku pangeran. Kaya ngono Fir'aun. Tapi jasadnya ra bosok lho Fir'aun. Terus semakin keras akhirnya menjadi fosil kaya watu. Fir'aun, kamu kok wong elek. Dadi lek ngomong ini jasad orang membusuk ku tandane wong sing apik, gak mesti. Fir'aun lho, orang membusuk tandane wong elek. Wong elek. Ya ini karena kita tahu bahwa sholat ini jasad, Al-Quran jasad, muka-muka kita istiqomahkan. Kemugi pengawasan yang benar, nampi ilmu kemantepan, agen kita ibadah dengan sanipun Allah. Para bapak, para ibu, kita akan melaksanakan santunan yatim. Mudah-mudahan ada keberkahan, ya khusus.